Oke, dulur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Maisa 13 channel, lur. Sekitar audio sound system di wilayah Solo Raya dan sekitarnya. Ucapkan banyak terima kasih untuk dulur subscriber yang selalu mampir nyimak dalam setiap video yang kami upload. Ini dapuran bermanfaat dan terhibur, oke. Kali ini kita ngeluruk di daerah Sragen, di daerah Sidoarjo dalam acara Kompas ulang tahun Kompas komunitas video shooting Sragen yang keempat, lur. Ini kerjasama kerja bareng bersama ARS Sound Sejuta Umat dengan spek gajahnya, lur. Spek gajah itu mirip punya Ramayana Jawa Timur. Nah, ini kita sudah di stand-stand video shooting. Jadi nanti pada saat acara itu live semua video shooting Sragen live di sini, sekitar 60 video shooting. Nah, ini teman-teman yang punya video shooting, sukses mas acarane. Ya, ya. Jope lancar. Alat-alatnya aman. Yes. Berapa video shooting mas nanti mas? 60, 80? Ya kurang lebih 60 mas. 60 video shooting nanti live garaga bersama ARS dulur. Ya moga-moga ora rebutan sinyal lur. Logi stan-stan lur. Kuat-kuatan sinyal. Nah, ini alat-alat. Ya, lur, kita sudah di depan FOH dari ARS Sound Sejuta Umat. Nah, ini dia. Penampakan dari spek gajah Ramayana, lur. Gajah ini kayak gitu, lur. Wah, suarane cis tak tumbler. Yang bawah ada 4 box. Gajahnya 2. Kita lanjut dulur. Itu kerja bareng bersama Aeromac LED screen. Yes. Kita lanjut ke FOH Singkono dulu. Untuk dapur pacu FOH nanti lur, karena masih di syuting. Oke, okay, yes. Nah, ini dulu. Ini sebagai bodoh. Ini 4 box. Untuk gajahnya 2 box. Yang double juga 2 box. Nah, itu gleres, mantul. Yuk, kita ke belakang. Ini jagraknya kayak gini lur. Jagraknya kayak gini ya. Ini untuk setelan gajah track bell. Mantap. Untuk kabel yang dipakai SPL Audio CS240 Professional High Quality Speaker Cable Itali Teknologi. Ini napak belakang dulu. Oh, tak padang ya lor. Di satu box geret satu kabel dulu. Hai, mantap. Yo, kita nonton power. Nah, itu power. Ini yang mengendal satu sayap dulu. Ada ini yang bawah sendiri nih, ada pas lab. Ada pas lab NX9000, ini juga ada NX9000. Ini power 4 channel dulu. Koyo pas lab ya itu. T3 body 10.000. Ada crown Macrotech 5002VS. Ini juga ada dulu. Ini juga ada SPL Audio TX3202 channel. Jadi 1 2 3 4 5 6 6 power ini menghandle satu sayap dulu ya. Kita shoot lagi nilai satu sayap itu. Nah, ini yang handle satu rak. Oke, okay? Nanti kita dengar.
mendengarkan suaranya dulur kayak apa spek gajian dari ARS. Nah untuk LED screennya lor kayak gini lor, alat-alat LED di sini dari Aeromat Production masih dalam persiapan. Nah ini LED screen dulur-dulur pada guyon. Nah ini dulur-dulur pada guyon. Tim sukses loh. Untuk vokalnya RCF 15 in plus Twitter 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 untuk kontrol mantap panggung. Sapnya single 18 in 2 blok middlean itu 15 in double plus Twitter. Ada 2 ya loh. Lur, ini kita sudah di kontrol monitor panggung Sheffield. Itu yang paling bawah ada panel, ada power pass NX9000 untuk dan pass untuk model sound panggung. Nah ini untuk aksesorisnya ada Dybiq 260 dan Samsung. Ini mic wireless dari Hardwill. Untuk mixernya andalan Midas M32. Gler. Kita lanjut shooting lagi. Gler. Jangan lupa nanti saksikan Garaga. Wah, ketemu. Oke, dulu. Untuk cek pas dulu, pas cek pas speaker. Ini lor, ini genset yang dibawa untuk acara pada hari ini yang biru dulu, BL Tech. Gede tenan genset lor, biar dalam tak menik berdiri. ARS konser juta umat online. Nah, ini nomor apa ini? 082-135-859-000 ya, nanti kalau mau ngejob. Silinder dulu pulang cek kebijakan lho. Lur, kita di dapur pacu dari ARS Sound sejuta umat. Sopo sing ra kenal karo ARS lur, sak sragen mesti ro kabeh ya to. Nah, iki dengaren nggawa Midas Pro Pro piro iki? Oh, Midas Pro tu lho. DBX 4800, DBX 260. Sama kayak power supply untuk mixer lho. Nanti kita dengarkan cek soundnya dulur. Wah, mantap. Oke, dulur, mungkin hanya itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.